berita yang mengeparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini, penganalisis Bank Negara Malaysia BNM mempertahankan laporannya mengenai jejak uang yang melibatkan berbilion ringgit dari 1MDB yang didakwa akhirnya dimasukkan dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak semasa pemeriksaan balas di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi. Saksi pendakwaan ke-47 Adam Arif Muhammad Roslan memberitahu peguam bela Najib berhubung kesimpulannya bahwa 20 juta ES bersamaan dengan 60.6 juta dana 1MDB mengalir daripada Putra Faisal dari Arab Saudi ke akaun tertuduh pada 2011 tanpa melihat akaun bank Riyad Duli yang teramat mulia Putra Faisal dan Putra Saud untuk bulan Februari hingga Jun 2011. Anda tidak boleh membuat kesimpulan dalam laporan jejak uang bahwa sejumlah ES 20 juta kononnya diterima antara Februari dan 14 Jun 2011 dalam akaun AM Slamik yang dikekalkan atas nama Am um Private Banking MR Account 694 Najib yang dikatakan SKVT. Terdahulu semasa proseding pada hari ini di hadapan hakim perbicaraan Ketua Pegombela Muhammad Syafi Abdullah telah menyoal balas Adam sama ada saksi itu melihat penyata Riyad Bank. Adam mengaku tidak melihat penyata bank itu. Apabila Syafi meneruskan soalannya, Adam menjelaskan bahwa dia masih boleh membuat kesimpulan bahwa dana 1MDB berakhir dalam akaun Najib kerana dia mempunyai akses kepada salinan penyata bank Good Star Limited yang diperbadankan di share serta penyata akaun bank Malaysia daripada Najib. Saksi juga menjelaskan bahwa dia dapat melukis carta jejak keuangan 1MDB tanpa memerlukan akses kepada account Riyadh. Pihak pendakwaan sebelum ini berhujah bahwa NT yang berpangkalkan di Shehlis itu telah menerima dana AS 700 juta daripada 1MDB. Baru-baru ini juga, Adam berkata dia tidak perlu melihat rekod bank karena penyata bank Gusta menunjukkan sejumlah ES 24.5 juta yang telah dipindahkan daripada entiti itu ke akaun Riyadh dalam dua peringkat. Yang pertama pada 18 Februari 2011 dan yang kedua pada 10 Jun 2011. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.